Music, ya, salam kenal. Oke, jadi pertama-tama buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian mungkin bisa tonton dulu video-video kita sebelumnya supaya kalian bisa lebih kenal lagi dengan kita, ya. Radio Music itu siapa sih? Radio Music itu apa sih? Jadi kalian coba tonton-tonton aja dulu video kita sebelumnya supaya kalau misalnya kalian menonton video ini juga bakal lebih enak lagi. Oke, jadi buat link-link, jadi buat link video kita sebelumnya udah gue taruh di deskripsi di bawah, kalian langsung tonton aja untuk video kita yang sebelumnya. Jadi seperti video sebelumnya yang kemarin kita udah nge-review gitar, ya. Yang kemarin kita sama nge-review gitar ini juga, yang Breitling BT0110CM, ya, yang kemarin, ya. Nah, kali ini kita nge-review saudaranya nih, yaitu Breitling BT0111CM. Oke, gitar original pastinya. Nah, oke. Jadi kalau buat kalian yang memang mau nonton video review kita sebelumnya juga, ya, kita udah nge-review 3 gitar, ya. 3 gitar ada di video sebelumnya. Atau kalian mau cek aja di link deskripsi supaya kalian gak susah, bisa lihat aja dulu video kita sebelumnya. Jadi kita udah nge-review yang paling mahal, yang paling bagus, ya. Dan kita udah nge-review yang paling basic juga. Dan kemarin terakhir kita udah nge-review yang ini nih, yang pertengahan. Nah, sekarang kita review yang saudaranya. Jadi serinya sama CM, tapi angkanya beda nih. Yang kemarin kan 0110, nah yang kali ini 0111. Oke, di mana bedanya? Kalian bisa tonton di video sebelumnya, di situ gua udah jelasin, atau gua jelasin sedikit aja, ya. Jadi untuk bedanya 0110 dengan 0111 itu bedanya di bodinya aja. Jadi yang 0110 itu kita pakai tipe body Dreadnought Hathaway. Nah, yang 0111 yang pakai 1, ya, bukan 0, yang pakai 1, 0111 itu kita pakai body Grand Auditorium. Bedanya gimana? Intinya cuma beda di ukuran body sama ini, beda di sininya nih. Nah, kalau yang 0110 itu dia sedikit bahasanya sedikit lebih mengotak. Nah, kalau yang 0111 dia membulat seperti ini dan sedikit lebih kecil juga. Jadi, Grand Auditorium itu sedikit lebih kecil dari Dreadnought Hathaway. Oke. Langsung aja kita masuk ke review dari gitar ini, ya. Sekali lagi, ini Breitling BT0111CM supaya kalian gak ketukar. Nah, kita lanjut ke review. Kita pertama masuk ke material bahannya dulu, ya. Material, ya, bahan. Oke, lanjut. Jadi kita mulai dari body. Nah, bodinya sendiri seperti saudaranya kemarin, ini topnya kita pakai spruce, ya, atau biasa orang bilang cypress. Nah, lalu untuk side-nya, backnya kita pakai meranti. Oke, ada listnya juga, ya. Kita pakai list kuning, list building biasa orang bilang. Lalu bridge-nya dari rosewood, sudah tidak pakai baut, ya. Sudah tidak pakai baut. Di depan sini kalian bisa lihat ada pickguard, pickguard-nya Breitling. Lalu untuk senarnya kita pakai dadari ukuran 0,011. Lalu untuk body udah, sekarang kita connect-nya. Connect-nya kita pakai mahogany utuh, ya, bukan sambung. Lalu di belakang sini di juga neck-nya kalian bisa lihat itu ada logonya Breitling, ya, huruf B di situ. Nah, di situ juga kalian bisa lihat ada pin strap-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau main sambil berdiri, kalian mau main sambil, ya, pakai sabuknya lah, tinggal pasang aja, enggak usah ribet pokoknya. Nah, itu untuk neck-nya. Sekarang kita ke depan, fretboard-nya sendiri kita pakai rosewood, ya. Fretboard-nya rosewood dan besi fretnya atau fret wire-nya atau apa ya, grip-nya. Gripnya dari baja stainless steel. Untuk inlaynya sendiri kita pakai model dot dan kita pakai natural bahannya kayu juga, yaitu maple. Jadi bukan plastik nih. Biasanya kan pakai dotnya dot plastik. Nah, ini kita pakainya kayu. Kayunya maple. Jadi seperti itu untuk body dan neck juga udah. Sekarang kita ke headstocknya aja. Oke, kita mulai dari headstocknya. Kita dari depan dulu. Di depan kalian bisa lihat di situ ada merk Breitling-nya, ya, ada tertulis Breitling di situ, dan di depannya sebelahnya ada end cap-nya di situ untuk penutup dari truss rod-nya. Oke, kalian udah salah dengar, kita juga udah tahan truss rod dual action. Dan settingannya kita taruh di headstock. Alasannya kenapa kita taruh di headstock, kalian bisa tonton aja di video di bawah, udah gue taruh link-nya supaya lebih jelas lagi. Jadi kita nggak semena-mena, nggak asal-asal taruh nih di sini, tapi ada alasannya. Untuk bodinya juga kita udah pakai konstruksi ala pabrik, jadi ada alasannya juga, ya. Kalian tonton aja di video kita yang lain, yang udah gue taruh lagi di deskripsi, kalian tonton aja supaya lebih jelas lagi. Oke. Nah, untuk headstocknya dari depan sudah, sekarang kita ke belakang. Di belakang itu kalian bisa lihat kita pakai tuning machine yang Grover, ya, Grover yang warnanya silver atau chrome. Nah, tadi belum gue jelasin, ya. Kita balik ke depan untuk fretboardnya sendiri, ya. Untuk fretnya kita pakai skala 25,50. Jadi nggak asal pasang nih fretnya nih. Kita taruhnya udah sesuai nadanya, nggak bakal falas.
Jadi seperti itu untuk konstruksinya, seperti itu untuk material, untuk bahannya. Jadi seperti itu untuk materialnya. Sekarang kita langsung mulai aja untuk cek soundnya aja. Seperti biasa, kalau kita mau cek sound, kita pakai dua metode permainan. Yang pertama strumming, yang kedua picking. Jadi supaya lebih jelas lah suaranya seperti apa, supaya kalian bisa perbandingkan dengan gitar yang lainnya. Oke, jadi sekarang kita mulai picking aja dulu. Kita mulai strumming aja dulu, gua pakai pick. Oke, langsung kita mulai. Oh ya, ini gua udah tuningnya standar D ya, bukan E. Jadi satu nada lebih rendah, gua pakai standar D, bukan E. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin kalian tuning standar E, kalian mau ngebandingin dengan gitar kalian, mungkin agak susah ya, karena memang ini gua pakai standar D. Jadi setidaknya kalian bisa dengar falsi tidaknya. Oke, langsung kita mulai aja. Sekarang kita langsung masuk ke pickingnya aja, seperti apa suara pickingnya. Oke, di sini gue ambil contoh lagunya Netral ya, lagunya Netral, kita coba. Dari Gravelin BT0111CM seperti itu. Oke, jadi untuk spesifikasinya udah, cek soundnya udah, sekarang kita masuk ke harganya aja. Nah, jadi untuk harganya sendiri sama seperti saudaranya kemarin, dia dimulai dari harga 900 ribuan ya. Ada berbagai macam variasi pilihan paket ya. Jadi ada yang akustik biasa, ini yang gue punya akustik biasa, ada akustik elektrik, dan ada paket yang lainnya juga, paket YouTuber. Kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi di bawah untuk detailnya lebih lengkap lagi untuk harganya. Kalian bisa tanya-tanya juga, mau kalau mau tanya-tanya ya bisa tulis aja di kolom komentar, atau mungkin klik dulu link pembeliannya. Kalian bisa kontak kami melalui link di bawah yang udah gue taruh. Jadi seperti itu ya, untuk cek sound udah, spesifikasi udah, harga udah, sekarang ya udah habis videonya. Oke, jadi seperti itu aja untuk video review dari gitar ini ya. Gitar original Gravelin BT0111CM. 111CM ya, kalau kemarin 110CM. Jangan sampai kebalik. Oke, nah mungkin segitu aja. Jadi buat kalian yang masih bingung atau mau bertanya tentang gitar ini atau pertanyaan yang lain juga, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah, nanti bakal kita jawab. Dan buat kalian yang mau berbelanja gitar ini, yang berminat dengan gitar ini, mau meminang gitar ini, kalian bisa cek aja di link di bawah. Di situ udah gue taruh link pembeliannya, kalian bisa cek aja di sana. Nah, mungkin segitu aja ya. Jadi mobil apa? Jadi segitu aja. Nanti bakal gue review lagi gitar yang lainnya, karena masih ada yang belum kita review kan. Nanti bakal kita review lagi. Makanya kalian subscribe aja ya, supaya nggak ketinggalan video-video menarik kita yang lainnya. Buat kalian yang belum subscribe dong ya. Dan juga jangan lupa like video ini juga ya, supaya kita makin semangat lagi buat bikin video. Ya udah, mungkin gitu aja. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Bye.